Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini seperti biasa saya kedatangan lagi nih satu buah paket yang dikirim lewat si cepat ya. Jadi kemarin saya beli sepatu untuk harganya sendiri ini murah, yang tadinya 350.000. Kemudian karena ada yang namanya diskon, saya beli ini cuma 75.000 rupiah guys. Ya, jadi sepatu ini mau dipakai buat saya untuk acara pernikahan. Oke, tanpa banyak lama-lama lagi, ayo kita langsung buka saja cuy. Ya, jadi untuk ukuran Shopee Mall, packingnya ini lumayan cukup buruk ya. Kenapa? Karena ini lihat penyok-penyok. Ini atas dusnya udah penyok kayak gini. Di sini ada tulisan Gentin Fashion Shoes Club. Penyok ya, warna oranye. Kemudian bagian depannya ini ada tulisan Gentin. Kemudian di sininya ada juga tulisan Gentin. Dan juga ada yang namanya Art, Color, dan Size ya. Untuk ukuran sepatunya saya beli yang ukuran size 39. Nah, di sini ada ya. Kalau sebelahnya sama, kiri kanan itu ada ukuran sepatu, kemudian ada warna dan juga artnya ini. Ada kode di situ. Kemudian mari kita lihat sepatunya ini. Cuma ada sebelah ya untuk kardusnya, dan juga kita tidak dapat silika gel padahal ini official shop ya. Nah, ini sepatunya untuk yang sepatu bagian kanan. Ini terdiri kayak kulit tapi bukan kulit asli ya sepertinya. Bagian bawahnya ini agak melung atau meruncing. Ini ya, seperti itu. Dan sepatunya lumayan cukup ringan guys. Gak sampai 500 gram kayaknya. Untuk alas kakinya kita akan coba buka. Ya, untuk alas kakinya ini terdiri dari dua lapisan ya. Ini ada coklat, kemudian ada tulisan Zaintin Original Handmade. Ini lumayan cukup ringan ya. Di bawahnya ini lumayan cukup bau lem. Ini samping kiri kanannya ini tidak ada solnya guys. Jadi di sini ada karet, dua buah ya karet tuh. Ada karetnya. Satu lagi ini produk Made in Indonesia ya. Kita rapikan dulu sebentar. Dan ini apakah cukup worth it menurut kalian? Kalau menurut saya sih ini cukup worth it di harga Rp75.000. Nanti akan saya cantumkan link pembeliannya di deskripsi karena ini lumayan ya bagus. Ini worth it banget lah buat kalian yang mau cari sepatu buat kerja ataupun buat acara-acara formal dan kegiatan-kegiatan outdoor lain untuk menjalani aktivitas kegiatan kita sehari-hari. Ini yang kiri juga sama ya. Jadi menurut saya ini cukup lumayan lah. Oke, mungkin itu saja untuk unboxing kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap guys. Cium-cium.